limbah rumah tangga dan sampah plastik cemari perairan utara Tuban. DPRD Sumenep lakukan sidak tambak reklamasi ilegal yang masih beroperasi. Pemprov Jawa Timur pilih Pamekasan sebagai tuan rumah Hari Olahraga Nasional 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda berjumpa kembali dengan Jawa Timur hari ini. Edisi Selasa 17 September 2019 bersama saya Dinda Putri. Dan saya Brian Syah Dewandri. Selama 60 menit ke depan akan menyampaikan berbagai informasi aktual dan menarik yang telah dihimpun tim redaksi. Dan saudara, inilah Jawa Timur hari ini selengkapnya. Saudara, kita buka informasi yang pertama. Jajaran kepolisian Resort Kota Batu mengamankan seorang tersangka, Hussein Ahmad Talib, spesialis pencurian barang antik. Tersangka yang diketahui merupakan oknum Perumdam Among Tirto Kota Batu ditangkap setelah melakukan aksinya di sebuah rumah milik almarhum Munir. Hussein Ahmad Talib, warga Jalan Welirang, Kelurahan Temas, Kecamatan Kota Batu, diamankan anggota unit Reskrim Polsek Batu setelah melakukan pencurian di rumah mendiang Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia, Imparsial Munir. Penangkapan pelaku berawal dari laporan korban yang mengaku kehilangan sejumlah barang di rumah milik saudaranya, yakni mendiang Munir, pada tanggal 23 Agustus, sekitar pukul 10 malam. Atas dasar tersebut, pihak Polsek Batu melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, petugas mendapati tersangka menjual barang tersebut kepada kolektor dan kemudian mengamankan tersangka di rumahnya bersama barang bukti berupa uang tunai 4 juta rupiah, puluhan barang antik senilai ratusan juta, dan satu unit mobil pickup sebagai sarana. Sementara berdasarkan pengakuan Hussein, ternyata melakukan aksinya di tiga tempat bersama seorang temannya yang saat ini masuk dalam daftar pencarian karena melarikan diri. Cukup. Tersangka itu mengetahui kalau di situ itu ada barang antik. Dia itu ada tadi apa, orientasi tadi, pengintaian itu. Setiap yang diintai itu adalah rumah yang lama dan kosong. Nah, mereka menduga pasti di rumah itu tertinggal barang-barang antik. Setelah itu mereka masuk, ternyata ada, mereka angkat. Jadi dihimbau untuk yang memang rumahnya kosong dan ada barang-barang di situ supaya dijaga benar untuk keamanannya. Terkait tersangka Hussein yang juga merupakan salah satu pegawai Perumdam Kota Batu, Direktur Utama Perumdam Kota Batu akan menindak tegas pegawainya. Tentunya PDAM akan bersikap dengan tegas sesuai dengan pedoman yang tadi saya sebutkan. Persoalan bobot, kesalahan sebagainya bukan domain PDAM untuk menganalisis kesalahan. Kapan ini akan diberikan sanksi ini? Tentunya ya bisa toleh dulu apakah status tersangka itu sudah bisa dijerat dengan sanksi kepegawaian. Apakah harus menunggu dulu sebagai terdakwa? Ini saya belum melihat secara detail rincian daripada pedoman peraturan kepegawaian di PDAM. Akibat dari perbuatannya, tersangka diancam pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Dari Kota Batu, Arif Masbukin melaporkan. Saudara, memperingati Hari Perlindungan Ozon Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 September, kemarin sore ratusan pelajar dan guru di Kabupaten Gresik kompak menggunakan sepeda ontel. Ratusan pelajar dan guru ini berkeliling di jalan raya hingga masuk kampung dengan menempel beragam poster yang bertuliskan tentang peduli lapisan ozon dan bergambarkan bumi. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Cermi Gresik mengajak masyarakat untuk hemat energi dengan berhenti menggunakan sepeda motor berbahan bakar minyak dalam sehari dan mengurangi polusi serta demi menyelamatkan lapisan ozon bumi yang kian menipis. Kampanye lingkungan hidup ini diaktualisasikan dengan menggunakan 700 lebih sepeda ontel milik para pelajar dan guru SMP Negeri 2 Cermi Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik ini yang sebelumnya ditata berjajar rapi di tengah lapangan sekolah. Nampak sejumlah poster berwarna-warni menghiasi sepeda ontel dengan beragam tulisan tentang peduli lapisan ozon dan menggambarkan bumi.
para pelajar ini setiap tahunnya selalu memperingati Hari Perlindungan Ozon Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 September. Mereka bersama para guru kompak menggunakan sepeda ontel ke sekolah dan melarang membawa sepeda motor. Selain itu, para pelajar dan guru juga berkeliling ke jalan raya hingga masuk kampung, bersepeda sejauh 5 km. Mereka mengajak masyarakat untuk memperingati Hari Perlindungan Ozon Sedunia dengan menaiki sepeda ontel dan berhenti menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor berbahan bakar minyak. Kita mengikuti acara kampanye untuk memperingati Hari Ozon Sedunia. Dengan cara apa sih ini memperingatinya? Kita bersepeda mengelilingi daerah sekitar sekolah untuk melindungi, untuk mengurangi polusi udara dan untuk memberitahu masyarakat sekitar untuk pentingnya menjaga lapisan ozon. Minimnya kesadaran masyarakat dalam melindungi lapisan ozon menyebabkan lapisan ozon bumi kian tahun kian menipis. Seiring dengan tingginya polusi kendaraan maupun industri yang terjadi, hingga menyebabkan dampak pemanasan global. Kita mengedukasi anak-anak dengan bersepeda ini sedikit untuk mengurangi polusi, karena selama ini yang kita ketahui bahwasanya polusi sumbernya dari asap, dari industri, dan lain sebagainya. Nah ini kalau semakin hari semakin meningkat, otomatis nanti lapisan ozon ini akan semakin rapuh. Usai mengkampanyekan Hari Perlindungan Ozon Sedunia dengan berkeliling mengayuh sepeda ontel, para pelajar berharap masyarakat punya kesadaran bersama melindungi bumi dari benda-benda yang berdampak mengikis lapisan ozon bumi. Dari Gresik, Hari Saktiono melaporkan. Sampah plastik limbah rumah tangga mencemari perairan utara Kabupaten Tuban. Sebagian sampah terdampar di kawasan pantai membuat pemandangan nampak kumuh dan tidak sehat. Untuk menyelamatkan lingkungan, sejumlah instansi pemerintahan bersama pelajar dan kelompok masyarakat membersihkan pantai dari sampah. Pantai Utara Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kota, Kabupaten Tuban, daratan berpasir putih ini dipenuhi tumpukan sampah yang mengakibatkan keindahan pantai berubah menjadi kumuh. Bahkan sampah plastik limbah rumah tangga terlihat mendominasi berupa bungkus bekas makanan, plastik mie instan, bungkus sabun, botol-botol, serta perabot rumah tangga lainnya. Merasa prihatin, sejumlah instansi pemerintahan bersama pelajar dan kelompok masyarakat melakukan bersih-bersih pantai sekitar gerdu laut sepanjang 2 km dalam 2 jam. Sepanjang 2 km. Dalam 2 jam, sedikitnya 2 truk sampah dapat dikumpulkan, selanjutnya dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Aksi bersih-bersih pantai ini tak hanya diikuti orang dewasa, anak-anak sekolah dasar pun juga ikut membersihkan pantai. Mereka senang jika melihat laut dan pantai bersih sehingga nyaman jika bermain. Bersih-bersih laut. Ini bersihkan apa aja ini? Bersihkan kayu, sampah, plastik. Ini lautnya kotor gitu ya? Iya. Kenapa ikut kegiatan bersih-bersih laut ini? Biar lautnya bersih. Kegiatan bersih-bersih pantai ini diharapkan dapat menyadarkan dan turut menjaga kebersihan lingkungan. Dengan mengubah pola pikir untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sampah di laut ini banyak sekali menyumbang sampah yang ada di pesisir pantai. Juga masyarakat sekitar itu juga ada kadang-kadang yang kurang gitu ya, kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, sehingga ini mengajak kepada masyarakat semua untuk lebih intens terhadap kepeduliannya terhadap pantai dan laut. Kabupaten Tuban memiliki pantai sepanjang 70 km yang membentang dari barat perbatasan Rembang hingga ke timur berbatasan dengan Lamongan. Namun hampir seluruh kawasan pantai itu kondisinya kumuh, dipenuhi tumpukan sampah. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan. Ya saudara, peringatan Hari Perhubungan Nasional diharapkan bisa menjadi momentum bagi insan perhubungan untuk meningkatkan kinerja pelayanan transportasi bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional 2019 tingkat Jawa Timur di Surabaya. Upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional 2019 tingkat Jawa Timur pagi tadi dilaksanakan di lapangan Politeknik Pelayaran Surabaya dengan Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur yang membacakan sambutan Menteri Perhubungan mengajak seluruh insan perhubungan untuk menjadikan Harbubnas sebagai momentum untuk merenungkan kembali kinerja dan mengenang beberapa peristiwa di bidang perhubungan. Ditambahkannya, membangun konektibilitas di sektor transportasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan oleh seluruh insan perhubungan dan menjadi komitmen yang kuat dalam hal pelayanan publik di bidang transportasi. Karena sektor perhubungan merupakan hal yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan kita bisa membangun persatuan dan kesatuan karena koneksitas ini makin terbangun dengan baik, baik darat, laut maupun udara. Upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional pagi tadi diikuti segenap lembaga yang terkait dengan sektor transportasi. Di antaranya, Dinas Perhubungan Jawa Timur, Dinas Kota Surabaya, PT KAI Daop 8, ASDP, Pelindo 3, Perum Damri, DPC Organda, dan PT Pelni. Upacara diselingi pula dengan pemberian penghargaan bagi kabupaten kota yang meraih prestasi di bidang penataan lalu lintas, yakni Wahana Tata Nugraha. Saudara, terkait dengan informasi yang baru saja Anda simak, segera kita ikuti dialog aktual Jawa Timur hari ini bersama rekan Briansyah Dewanri dengan tema Jatim Transportasi Terbaik. Ya, saudara, moda transportasi menjadi salah satu modal utama dalam perkembangan provinsi maupun daerah yang ada di Indonesia. Tentu juga dengan transportasi yang baik ditunjang dengan infrastruktur dan semua fasilitas yang menunjang aktivitas masyarakat, hal itu juga menjadi salah satu yang utama juga untuk berkembang. Dan salah satu hari ini, dan luar biasanya Hari Perhubungan Nasional ini juga menjadi satu yang luar biasa juga dari kawan-kawan Dinas Perhubungan karena dari Jawa Timur sendiri mendapatkan peringkat pertama di Anugerah Wahana Tata Anugerah Wiratama. Dan luar biasanya kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Haji Raden Bagus Fatah Yasin MS. Selamat sore Pak Fatah. Selamat sore Pak Brian. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional Pak. Terima kasih. Selamat atas prestasinya juga. Ya. Baik, dari Pak Fatah sendiri, tanggapan terkait semangat Hari Perhubungan Nasional dan juga prestasi yang barusan diraih ini bagaimana? Ya, saya kira kinerja kita dalam kurun waktu tertentu ternyata dievaluasi dan dinilai oleh pemerintah itu seperti yang tadi disampaikan. Sebenarnya sejak tahun 2011, kalau kita lihat ranking dari penerimaan Piala Presiden melalui Wahana Tata Nugraha Wiratama itu selalu ada di peringkat atas. Wow. Ya, sampai pada saatnya berturut-turut karena ada dari 2011 sampai 2016 itu berturut-turut 5 kali kita menerima Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana. Ya, jadi ini memulai lagi, mudah-mudahan 4 tahun ke depan terus kita berada di atas sehingga. Tapi intinya bukan penghargaan dan lain sebagainya, tetapi pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur maupun gubernur-gubernur yang sebelumnya itu melihat bahwa Jawa Timur itu posisinya sangat strategis dan Jawa Timur itu merupakan miniatur dari situasi di Republik ini di mana wilayah daratan dan laut itu lebih besar lautnya sehingga connectivity menjadi sebuah kata kunci. Kalau WTN itu sebuah penghargaan di sisi darat, memang banyak inovasi-inovasi yang oleh pemerintah provinsi di bawah Ibu Gubernur, ya, Ibu Kofifah Indar Parawansa ini melihat bahwa seperti apa memberikan pelayanan yang terbaik, apakah di moda transportasi darat, kemudian laut dan udara. Betul. Khusus darat, saya kira kita di WTN ini memperoleh nilai tertinggi karena yang pertama
manajemen lalu lintasnya, baik kita di provinsi maupun di teman-teman di kabupaten kota, itu bergerak yang sama untuk bagaimana agar misalnya memenuhi rambu-rambu lalu lintas, termasuk traffic light, kemudian guardrail sebagai pengaman jalan, dan rambu-rambu yang lain itu bisa dipenuhi agar terutama di wilayah-wilayah yang sering terjadi kecelakaan. Ya. Baik, baik. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya pemerintah untuk memenuhi prasarana perhubungan, sarana perhubungan, dan manajemen angkutan umum. Manajemen ya, iya, 25 kabupaten dalam satu provinsi semuanya menerima penghargaan wahana tata nugraha di Indonesia. Jumlah kabupaten kota yang menerima Jawa Timur, Pak, Jawa Timur paling banyak. Baik. Ada 25. Pak Fatah, kalau kita bicara Jawa Timur ini 38 daerah, itu sendiri sudah menurut saya juga sangat luas sekali dan memiliki berbagai macam perbedaan-perbedaan kondisi di setiap daerahnya. Dari Pak Fatah sendiri, hal itu juga menjadi catatan khusus buat kawan-kawan di Subjat Jawa Timur. Kira-kira yang menjadi prioritas utama yang tahun ini mungkin atau ke depan ingin segera ataupun diperbaiki ataupun dikembangkan lagi dari sektor yang mana itu, Pak? Ya, jadi ada pepatah di perhubungan, khususnya di darat, di laut maupun di udara, ship follow the trade. Jadi ketika kita harus memaksimalkan layanan bagi masyarakat, melihat karakteristik dari masyarakat itu sendiri, dan kita di perhubungan itu mengikuti program perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Di dalamnya itu ada hal-hal yang terkait dengan bagaimana seharusnya katakanlah kalau perencanaan berbasis wilayah, maka yang harus dimaksimalkan kita lihat misalnya daerah Gerbang Kertasusila. Jadi Surabaya dan hinterlandnya ini harus menjadi sebuah fokus dan prioritas, karena di sini ada 10 juta orang setiap hari lalu lalang, sehingga transportasi harus hadir. Apakah berbasis rel dengan kereta LRT, MRT misalnya, atau berbasis bis, ya busway, dan lain sebagainya. Juga di laut, nah Ibu Gubernur, mungkin di Indonesia satu-satunya anggarannya, APBD-nya yang memberikan subsidi untuk ongkos angkut 30 miliar, ini untuk ukuran APBD ini, dan ini baru pertama kali, biasanya oleh kementerian. Kalau APBN itu ada ongkos angkut kapal perintis istilahnya, yang didanai oleh APBN. Ini Jawa Timur, jadi, dan Ibu Kofifa satu-satunya di Indonesia yang memberikan subsidi, dan sekarang sudah di daerah Sumenep dan Kepulauan. Itu di Sumenep dan Kepulauan orang bisa beredar, bisa apa namanya, merasakan ada kapal yang bisa dinikmati 2 minggu sekali, bayangkan. Setelah ada subsidi ini, maka setiap minggu itu sudah bisa dinikmati dengan fasilitas yang lumayan baik. Baik. Kemudian juga di udara, mungkin satu-satunya wilayah di Indonesia yang punya konsep CityLink itu di Jawa Timur. Selain Juanda, Abdurrahman Saleh di Malang, ada di Jember, ada di Banyuwangi, ada di Sumenep, kemudian ada di Bawean, dan itu semakin hari semakin lama perkembangannya sangat semakin menjanjikan. Ya. Misalnya di Banyuwangi, sekarang sudah ada rute ke, jadi Bandar Internasional Banyuwangi itu Belimbing Sari, ada rute dari Banyuwangi ke Malaysia. Wow, luar biasa. Ya, kemudian yang kita juga sedang ajukan untuk segera bisa mendapatkan alokasi dana dari APBN adalah di kepulauan. Ketika ombak besar di bulan Oktober, November, Desember, ini kan kapal nggak bisa. Betul. Kapal dengan ukuran kecil hambat, di bawah 5.000 GT istilahnya itu nggak bisa berlayar. Jadi harus kapal besar yang sekelas Tampomas dulu yang. Maka
harus ada airport di kepulauan supaya arus barang dan jasa masih udara, bisa memungkinkan iya. melalui udara. Oh, jadi iya. itu rencana ya, ya. Itu rencana yang baik. Ya. Kami juga dengar ternyata ada arus baru terkait lalu lintas di Probolinggo Sampang. Betul begitu, Pak? Ini yang tadi saya sampaikan dari subsidi ongkos angkut kapal yang iya. kapalnya ya untuk ukuran publik mewah karena mewah. Biasa dia pakai kapal yang ini kapalnya standarnya DLU jadi Dharma Lautan Utama yang kemarin beberapa kali kita lihat banyak animonya. Hmm. Jadi jalur baru itu ternyata dari Probolinggo Gili Ketapang ya. Ada pulau di Probolinggo namanya Gili Ketapang, kemudian ke Pulau Kambing di situ di Sampang dia. Ya, kemudian ke Kalianget Sumenang. Terus ke Masalembu yang perbatasan Sulawesi dan Kalimantan. Jadi jalur itu sudah beberapa voyage, sudah beberapa kali berlintas dan animonya besar sekali. Ini berarti sudah ya. Officially dibuka? Sudah officially dibuka. Oh, baik. Sudah, ya sampai akhir tahun ini mudah-mudahan apa namanya Ibu Gubernur bisa memberikan yang lebih baik lagi bagi masyarakat karena di kepulauan di wilayah Sumenep itu ada 160 pulau yang itu harus terlayani moda transportasi laut. Baik, kita ya. Tadi sudah bicara di laut Pak, sekarang kita di darat ini juga banyak sekali mungkin infrastruktur baru berbentuk jalan tol. Nah ya. Dari berbagai macam daerah pun sudah mulai nih bangun tol yang memudahkan banyak masyarakat. Tanggapan dari Bapak terkait adanya kemajuan dan juga pembangunan tol yang ada di Jawa Timur bagaimana? Ya ini ada beberapa konsekuensi yang harus kita tindak lanjuti dari perkembangan pengembangan jaringan jalan tol. Jadi 2020 nanti Trans Java ke Bali itu sudah selesai. Okay. Bapak Presiden juga sudah menyampaikan berarti tugas pemerintah adalah karena jalan itu merupakan sistem jaringan maka jalan investasi, jalan tol, kemudian jalan negara, jalan provinsi atau kolektor, kemudian jalan lokal itu harus dibuat sedemikian rupa dalam satu sistem termasuk di wilayah Gerbang Kertasusila ini yang Ibu Gubernur Kofifa sekarang sedang memantapkan besok rapat juga. Dengan Bupati Wali Kota besok untuk memasukkan program program strategis nasional. Jadi istilahnya dan rencananya Presiden nanti melantik menteri menteri baru itu memberikan sebuah PR yang ini harus dilaksanakan dan itu termasuk wilayah Jawa Timur yang memang strategis. Jadi concernnya ya. Oleh karenanya maka saya kira kalau tadi bicara mengenai prasarana jalan di wilayah-wilayah GKS ini, Gerbang Kertasusila ini di Surabaya Griter istilahnya masih ada jalan-jalan jaringan jalan tol, jaringan jalan arteri yang harus dibangun agar ada keseimbangan antara jumlah produksi kendaraan yang setiap hari, tiap minggu, tiap tahun itu semakin meningkat dan diimbangi dengan perluasan jaringan jalan. Dan kalau kita lihat di Jakarta sudah ada berapa outer ring road. Di Surabaya masih ada satu jalan tol, harusnya ada dua lagi. Ada dua jalan lingkar lagi di Surabaya ini supaya akses dari Tol Jakarta udah deras sekali mengalir ketika mau ke Madura, ketika mau ke wilayah-wilayah yang lain dimudahkan lewat harus itu. Lewat Ayani satu-satunya jalan kan nggak ya, mungkin. Jadi ini pelayanannya pada suatu saat tinggal menunggu saat. Oleh karenanya maka saya kira di Outer Ring Road ada namanya MER itu elevated jadi dari Juanda langsung ke Jembatan Suramadu itu harus dibangun karena sebagai sebuah jaringan jalan kalau hanya kata orang Jawa nyisi ada tol yang sekarang ini pinggir-pinggirnya itu lalu lalang kendaraan truk angkutan kontainer dan lain sebagainya dari Tanjung Perak yang semakin lama semakin banyak itu sudah masyarakat berebut dengan dan hari-hari apa jam-jam tertentu macet di situ. Betul karena padat itu sendiri padat ya. Baik Pak Fata kita bicara lagi tentang transportasi umum Pak,
Apakah ya, di tahun ini ataupun kedepannya ini sudah ada trayek baru mungkin dari daerah ke daerah ataupun juga tambahan layanan fasilitas baru untuk masyarakat gitu? Ya. Kalau itu berbasis bus misalnya, sudah diatur di undang-undang antar kota dalam provinsi misalnya, kita selalu berkomunikasi dengan operator-operator, kira-kira jalur-jalur yang dikehendaki ke wilayah-wilayah di mana kira-kira di Jawa Timur itu kalau concern ke berbasis bus. Tapi seperti yang kita katakan tadi, ada 10 orang setiap hari itu lalu lalang di wilayah Gerbang Kertasusila karena memang sesuai dengan rencana tata ruang di wilayah provinsi ini di apa namanya di sepanjang Surabaya, kemudian Gresik, Lamongan, Tuban itu adalah wilayah industri, tentu harus diimbangi dengan hadirnya sistem transportasi publik. Ya, jadi public transportation itu dalam waktu dekat harusnya untuk ukuran pengembangan wilayah di GKS seperti di Jabodetabek di Jakarta itu ada apakah mau pakai busway, apakah mau pakai kereta, itu sudah ada dalam perencanaan, tinggal menghitung kembali jumlah investasinya. Misalnya LRT, ya light rail transport, jadi itu public transportation yang sangat di Jakarta sudah ada, di Surabaya dan sekitarnya kemarin ada feasibility study dari pemerintah Jerman yang itu tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat karena memang kewenangan yang ada itu Kementerian Perhubungan dan Bappenas untuk memberikan persetujuan dan Ibu Gubernur kita selalu memberikan support siapapun yang yang akan hadir untuk bisa sebagai operator dan sudah layak untuk wilayah yang menyangkut misalnya dari Lamongan, kemudian Gresik, kemudian Surabaya, Surabaya Sidoarjo, Surabaya lagi ke airport. Ini kan harus sekarang belum kesinambungan. Harus berkesinambungan. Dari Sidoarjo terus ke Mojokerto dan lain sebagainya. Itu sangat. Pak Fatah, terakhir mungkin sinergitas itu perlu dengan masyarakat. Mungkin Bapak terkait dengan adanya Hari Perhubungan Nasional dan juga prestasi baru ini, pesan Bapak kepada masyarakat umum untuk terus meningkatkan kualitas bersama dalam rangka ini. Saya kira tanggung jawab dari sebuah manajemen transportasi, apakah di moda transportasi darat, di moda transportasi laut, dan di moda transportasi udara, itu bukan satu-satunya kewajiban pemerintah. Tapi swasta pun, tapi masyarakat pun itu harus ambil bagian, ya stakeholders. Ya, oleh karenanya maka tema Hari Perhubungan tahun ini itu oleh pusat ditetapkan bahwa merajut Nusantara, membangun Indonesia. Jadi bakti insan perhubungan untuk Indonesia unggul dan maju itu artinya bahwa bisa masyarakat, ya bisa swasta, bisa apa orang perguruan tinggi yang memang ahli di bidang merancang bangun dan investor yang memang punya uang untuk bisa menginvestasikan dan pemerintah selaku regulator membuat regulasi yang ini harus bekerja sama untuk terus melihat bahwa pentingnya sektor transportasi untuk hajat hidup orang banyak. Baik, terima kasih banyak Bapak Fatah Yasin. Terima kasih untuk perbincangannya. Mudah-mudahan harapannya adalah kita bersama-sama bisa meningkatkan terus prestasi ini juga terus dijaga dan selamat Hari Perhubungan Nasional. Terima kasih Mas Brian. Baik, dan saudara masih banyak informasi yang kami sajikan untuk Anda, tapi sebelumnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasi berikutnya. Gubernur Jawa Timur berharap Bupati Malang yang baru segera mendata berbagai hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Malang Selatan. Hal ini dikatakan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa siang tadi pada pelantikan Bupati Kabupaten Malang yang baru di Grahadi, Surabaya. Hingga saat ini masyarakat di wilayah Malang Selatan termasuk salah satu daerah yang termiskin di Jawa Timur. Hal ini dikatakan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa pada pelantikan Wakil Bupati Malang Sanusi menjadi Bupati Malang yang baru sisa masa bakti 2016-2021 di Grahadi, Surabaya. Untuk itu Gubernur Jawa Timur meminta Bupati Malang yang baru dilantik secepatnya melakukan pendataan akan sejumlah hal yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat baik di bidang pertanian maupun industri. Seperti hasil laut ikan tuna misalnya, menurut Khofifa Indar Parawansa di perairan Laut Selatan sangat potensial dan bila dilakukan penangkapan akan mampu meningkatkan penghasilan masyarakat khususnya di pesisir Malang Selatan. Ini termasuk yang sangat solid untuk menyiapkan sebagai Malang Raya. Jadi koordinasi di antara mereka, baik ada Bakorwil maupun tidak ada Bakorwil, ternyata antara wali kota Batu, Malang, dan Bupati Malang itu sudah sangat intensif melakukan koordinasi. Jadi mereka itu sudah betul-betul faktual Malang Raya. Sehingga terakhir yang mereka rapat hari Kamis yang lalu, kemudian disampaikan ke saya, mereka berharap ada LRT yang terkoneksi di antara Malang Raya. Sanusi yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Malang kini dilantik menjadi Bupati Malang yang baru pada sisa waktu masa bakti 2016-2021
menggantikan Rendra yang diberhentikan dengan tidak hormat menyusul kasus korupsi yang melilitnya. Pada kesempatan ini, Ketua PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bahsin Emil Dardak yang juga sekaligus sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Timur melantik Ani Saida Wahyuni Sanusi sebagai Ketua PKK dan juga Ketua Dekranasda Kabupaten Malang sisa masa bakti 2016-2021. Saudara mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin meninggal dunia kemarin di Rumah Sakit Geraha Amerta Surabaya. Ribuan pelayat hari ini mengantar jenazah Fuad Amin tersebut ke pemakaman. Ribuan pelayat mengantar jenazah dan menghadiri pemakaman Fuad Amin mantan Bupati Bangkalan periode 2004-2014. Fuad Amin meninggal Senin sore di Rumah Sakit Geraha Amerta Surabaya. Jenazah Fuad Amin dipulangkan ke rumah duka Senin malam dan dikebumikan di pemakaman keluarga di kompleks Masjid Saechona Kholil, Desa Marta Jazah, Bangkalan. Sebagai bentuk penghormatan, ribuan santri, ASN, dan kolega berebut menggotong jenazah almarhum. Politisi senior Fuad Amin tergolong sukses di dunia politik. Almarhum memimpin selama dua periode dan melanjutkan karir politiknya sebagai Ketua DPRD setempat. Pada tahun 2015, saat menjabat Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin tersandung kasus korupsi dan divonis 14 tahun masa hukuman. Karena beliau selain kakanda kami tercinta, beliau juga adalah orang tua dari kami semua dan juga guru bagi kami juga. Kenapa saya mengatakan guru? Beliau banyak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk masyarakat, misalnya Bangkalan. Fuad Amin saat meninggal masih dalam status warga binaan lapas kelas 1 Surabaya setelah sebelumnya berkali-kali menjalani perawatan di rumah sakit. Gudang penyimpanan plastik yang berada di kawasan padat penduduk di Kabupaten Mojokerto terbakar Senin petang. Besarnya kobaran api dan tebalnya kepulan asap membuat dua petugas pemadam kebakaran dan tiga warga mengalami sesak nafas dan harus dievakuasi untuk penyelamatan. Kebakaran terjadi di gudang plastik tepatnya di permukiman padat penduduk Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Banyaknya tumpukan plastik di depan dan di dalam gudang membuat petugas pemadam kebakaran dibantu puluhan warga kesulitan untuk memadamkan kobaran api yang nyaris merembet ke pemukiman warga. Warga sekitar berusaha menyelamatkan barang-barang di dalam rumah dan mengeluarkannya karena takut api merembet ke deretan rumah di sekitar gudang. Sri Wahyuti, salah satu warga, mengatakan api bermula dari sampah yang dibakar di belakang gudang. Saat dilihat ke belakang, api telah membesar dan merembet ke depan. Ia kemudian lari ke depan meminta bantuan pertolongan warga. Pekatnya asap dari dalam gudang membuat dua petugas pemadam kebakaran dan tiga warga terpaksa dievakuasi dan diberi bantuan alat pernafasan di mobil PMI karena mengalami gangguan pernafasan. Kebakaran terjadi pada pukul 5 sore saat kejadian gudang dalam keadaan kosong dan pemilik bernama Weli tidak berada di lokasi. Kobaran api yang meludeskan seluruh gudang limbah plastik ini baru berhasil dipadamkan petugas setelah berjibaku selama 2 jam dengan 6 unit mobil kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari Mojokerto, Hari Sukemi melaporkan. Ya, meski sempat buron beberapa minggu, 5 tersangka spesialis pembobol berangkas uang antar kota dan provinsi akhirnya berhasil diringkus petugas. Tersangka disergap usai melakukan aksinya di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah. 2 dari 5 tersangka spesialis pembobol berangkas antar kota dan provinsi 1 September lalu berhasil diamankan polisi. Salah satu berangkas yang dibobol tersangka yakni di gudang PT Bukit Mas Prima Persada di Jalan Raya Madiun menuju Surabaya. Mereka adalah Imam Agus Santoso, 39 tahun, warga Kabupaten Lumajang, dan Lukman Hakim, 36 tahun, warga Gresik. Kedua tersangka ini diringkus bersama dengan dua temannya, namun saat ini dua teman tersangka masing-masing ditahan di Polres Ponorogo dan Wonogiri dalam kasus serupa. Sementara satu tersangka lagi yaitu Isnantio alias IS masih dalam pengejaran polisi.
Spesialis pembobol brankas dan gudang ini ditangkap di wilayah Wonogiri. Mereka diringkus usai melakukan aksinya membobol sebuah minimarket. Polisi yang sudah mengetahui langsung melakukan pengejaran, bahkan menembak mobil tersangka yang digunakan. Namun sayang, ketika mobil masuk parit, satu tersangka berhasil kabur masuk hutan. Kan kejadian itu tanggal 1 September, dilaporkan tanggal 2. Kemudian kita lakukan penyelidikan, tanggal 11 itu mereka berada di posisi di Pacitan. Ya, kita sudah bisa menggambarkan setelah dari Bangkalan, Gresik, mereka mobile terus kita deteksi posisinya ada di Wonogiri. Ya, kita kejar sampai Wonogiri, kita tangkap di Wonogiri. Kejar-kejaran menggunakan mobil ini, mobil Brio ini. Sementara menurut tersangka yang ternyata residivis pencurian ini, hasil kejahatan dibagi secara merata dan digunakan untuk judi dan foya-foya. Dari Kabupaten Madiun, Yoni Setio Ramawanto melaporkan. Pengedar narkoba jaringan Lapas Porong Sidoarjo digerebek Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Gresik. Dari penggerbekan BNN Gresik menangkap 3 tersangka di sebuah warung kopi di Kecamatan Menganting Gresik dengan mengamankan sejumlah barang bukti. Detik-detik penggerbekan dan penangkapan pengedar narkoba jaringan Lapas Porong Sidoarjo di Gresik dilakukan anggota BNN Kabupaten Gresik dengan mendatangi TKP yang berada di dalam warung di Desa Setro, Kecamatan Menganti. Hasilnya anggota BNN Gresik berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 100 gram yang dibungkus plastik hitam, serta mengamankan 3 tersangka pengedar, diantaranya Handoko, 27 tahun, M. Ainurofik, 20 tahun, dan Suharno, 30 tahun, warga Desa Babatan, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Pengungkapan peredaran narkoba itu terungkap saat anggota BNN Gresik mendapat informasi ada transaksi sabu-sabu di wilayah Gresik. Bekerjasama dengan BNNP, Provinsi Jawa Timur, BNNP Jawa Timur, dilakukan lidik bersama-sama, kita lakukan penangkapan. Yang pertama dilakukan penangkapan adalah saudara Handoko, barang bukti yang ditemukan seberat 104,30 gram. Kita lakukan penangkapan berikutnya adalah saudara Suharno alias Dugel, umur 30 tahun, ditemukan barang bukti 0,68. Dari hasil pemeriksaan, tersangka Handoko dikendalikan oleh seorang dari dalam Lapas Porong dan rencananya narkoba tersebut akan dikirim ke Suharno untuk diedarkan di wilayah Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Saudara, aksi penolakan terhadap revisi UU KPK terus berdatangan. Puluhan warga Blitar menggelar aksi damai menolak revisi Undang-Undang KPK dan menuntut agar Presiden Jokowi mencabut surat presiden atau surpres yang menyetujui beberapa poin revisi Undang-Undang KPK. Puluhan warga yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi KRPK Blitar menggelar aksi damai di perempatan Lofi, Kota Blitar. Aksi ini menolak revisi UU KPK yang dinilai akan melemahkan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Masa juga menuntut agar Presiden Jokowi mencabut kembali surat presiden surpres yang menyetujui beberapa poin revisi UU KPK. Masa melakukan aksi tabur bunga di atas beberapa poin revisi UU KPK yang disetujui Presiden Jokowi sebagai simbol matinya KPK dalam penindakan tindak pidana korupsi. Selain membawa poster yang isinya menolak revisi UU KPK, massa juga menuntut Presiden Jokowi mencabut surpres. Dalam orasinya, massa menilai revisi UU KPK nomor 30 tahun 2002 hanya akan memperlemah dan memberangus upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Koordinator aksi Muhammad Rianto mengatakan, agar Presiden Jokowi membatalkan serta menarik kembali surat presiden yang telah dibuatnya. Di antaranya seluruh pegawai KPK harus menjadi ASN. Padahal KPK merupakan lembaga independen yang berada di luar kekuasaan serta tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ada poin-poin yang cukup krusial di antaranya, seluruh pegawai KPK harus menjadi ASN, ya, menjadi pegawai negeri. Karena apa? Karena KPK ini adalah lembaga independen yang berada di luar kekuasaan. Satu. Yang kedua adalah
tetap adanya Dewan Pengawas. Padahal apa? Padahal jelas ya, sudah ada pengawasan dari DPR secara langsung, rakyat secara langsung. Setiap kali dipanggil oleh DPR sudah komisi 3 pas datang, ini sudah ada pengawasan. Apa yang tambah-tambahi? Ada dan pengawas yang harus diangkat oleh Presiden. Ini sangat kontradiktif banget nih. Masa juga membagi-bagikan selebaran kepada para pengguna jalan untuk mengajak pengguna jalan yang melintas untuk ikut mendukung KPK dan menolak revisi UU KPK. Pelayanan publik yang optimal dan mudah diakses diakui sejumlah kalangan menjadi keunggulan kota Surabaya dibanding dengan sejumlah kota yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi daya tarik bagi Badan Pengembangan Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat untuk melakukan studi banding ke Surabaya. Beragam terobosan dan program yang digagas pemerintah kota Surabaya khususnya di bidang pelayanan publik yang berbasis teknologi dan digital mengundang pujian dan daya tarik sejumlah pihak. Berbagai kalangan menilai pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, hingga kemudahan berbisnis menjadi keunggulan kota Surabaya dibanding daerah lain. Program pelayanan publik Pemkot Surabaya yang mudah diakses karena bersifat cepat, tepat, transparan, dan akuntabel juga menarik perhatian sejumlah provinsi lain untuk melakukan studi banding di kota ini. Hal itu pula yang dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat yang mengajak para peserta di Klatim 4 Angkatan 7 dan 8 untuk berkunjung ke Surabaya guna mempelajari beragam kelebihan dalam hal pelayanan publik. Sebanyak 60 peserta ini nantinya akan berkunjung ke sejumlah organisasi perangkat daerah, diantaranya ke Diskominfo, Dispenduk Capil, dan Dinas Perdagangan untuk mengetahui program pelayanan mereka. Kebijakan Bu Bali yang menjadi standar pelayanan yang ada di Pemerintah Kota Surabaya. Tadi saya sampaikan masalah e-government, jadi sudah semua kami ini sudah menggunakan elektronik, mulai dari pemerintahan, pelayanan perizinan, termasuk mengenai pelayanan kesehatan, pendidikan, dan termasuk juga masalah pelayanan SDM yang ada di Pemerintah Kota Surabaya. Dan yang khusus lagi kami juga untuk pelayanan perizinan kami sudah ada mall pelayanan publik yang ada di Siola. Jadi semua perizinan kami sudah terpusatkan satu tempat. Kami harapkan rekan-rekan kami yang mengikuti di Klatim 4 ini bisa memperoleh informasi dan wawasan yang lebih luas lagi mengenai tata cara, misalkan pertanggungjawaban keuangan, perencanaan, kegiatan, pelayanan publik, itu yang menarik karena biasanya kelemahan kita pada umumnya adalah bagaimana kita mendekatkan pelayanan publik kita kepada masyarakat. Dan terutama juga saya lihat tadi berbagai hal yang menarik adalah digitalisasi pelayanan dan digitalisasi pelaksanaan tugas-tugas sehingga bisa mengefisienkan berbagai kegiatan dan akan berdampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran APBD. Setelah kembali ke daerah asalnya, para peserta di Klatim 4 BPSDM Jawa Barat ini diharapkan mampu mengaplikasikan beragam program pelayanan publik yang ada di Pemkot Surabaya secara optimal. Saudara Ketua DPRD Sumeneb Jawa Timur Abdul Hamid Ali Munir melakukan sidak ke tambak udang reklamasi ilegal yang diduga masih beroperasi. Tambak seluas lebih dari 4 hektar yang berada di pantai desa Pakandangan, Barat Pluto, tersebut ditemukan mesin air yang masih menyala. Tambak udang reklamasi ilegal yang berada di desa Pagadangan, Berat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb, disidak oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb, Abdul Hamid Ali Munir. Sesampainya di lokasi, Ketua DPRD yang ditemani mahasiswa dan pihak kecamatan memantau langsung kondisi tambak. Ditemukan tambak tersebut mesin baling-baling airnya menyala, namun tidak ditemukan benih udang. Keberadaan tambak udang yang tidak berizin tersebut sangat meresahkan masyarakat. Selain cukup luas hingga mencapai 4 hektar, tambak tersebut juga berada tepat di pinggir pantai, bahkan mereklamasi pantai. Padahal secara aturan tidak diperbolehkan. Anehnya, tambak tersebut diduga sudah beroperasi sejak tahun 2015 lalu.
Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mendesak pemerintah, khususnya Provinsi Jawa Timur, untuk tegas menegakkan aturan karena keberadaan tambak udang tersebut menuai polemik dan merugikan warga, terlebih tidak berizin. Kita lihat ternyata memang nggak ada udang, ya. Objektif saja, ya kan? Tapi mesin hidup semua. Nah itu. Nah, mesin hidup. Gak ada udang, mesin hidup. Dan pemerintah daerah sempat saat ini tidak mengeluarkan izin dari tambak ini. Karena secara administrasi masih belum, menurut saya yang saya tadi konfirmasi, belum memenuhi syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk dikeluarkan izin. Jadi ini perlu menjadi suatu atensi kita bersama, agar supaya duduk bersama bagaimana yang terbaik, agar supaya nantinya tidak ada keresahan-keresahan kepada masyarakat. Tambak udang reklamasi ilegal tersebut memanjang dari desa Pakadangan Barat hingga desa Pakadangan Tengah. Pembatas dengan laut hanya berupa tebing gedek yang terbuat dari bambu. Saat disidak, di lokasi tidak ditemukan pemilik atau penjaga. Dari Sumenep, Ahmad Syai melaporkan. Ya, Saudara, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa serukan hidup sehat dan gemar olahraga dalam HORNAS 2019. Selengkapnya sesaat lagi, Jawa Timur hari ini segera kembali. Ya, Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih Kabupaten Pamekasan menjadi tuan rumah peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS tahun 2019. Hal ini untuk mendorong masyarakat membudayakan hidup sehat dengan gemar berolahraga. Peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dipusatkan di Lapangan Negara Bakti Pendopo Kabupaten Pamekasan, Madura. Kabupaten Pamekasan dipilih sebagai tuan rumah peringatan HORNAS Provinsi Jawa Timur dikarenakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur atas prestasi dan semangat pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pamekasan dalam membangun daerahnya, sekaligus sebagai inspirasi bagi masyarakat Madura pada khususnya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat menghadiri peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS Provinsi Jawa Timur tahun 2019 mengajak masyarakat Jawa Timur untuk berolahraga dengan menandai peluncuran Jatim Senang Bergerak, Jatim Seger. Oleh karenanya, semangat berolahraga sangat penting bagi seluruh warga masyarakat untuk tetap sehat. Hari ini kita luncurkan Jatim Seger, Jatim Senang Bergerak. Jadi di mana saja, kapan saja kayak tema ini, ayolah olahraga. Di mana saja, kapan saja, ayo olahraga. Kira-kira seperti itu. Jadi mobilitas menjadi penting. Isi piringku plus bergerak. Itu memang keputusan baru setelah dulu kita dikenalkan 4 sehat, 5 sempurna. Dalam kesempatan ini digelar pemberian penghargaan kepada atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional dan dunia, para pelatih, wasit, perusahaan, instansi, dan lembaga pemerintah peduli olahraga. Turut hadir Pangdam 5 Brawijaya, Wakapolda Jatim, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, serta Forkompimda Pamekasan. Ahmad Sa'i, TVRI melaporkan dari Pamekasan, Madura. Petugas BPBD Magetan kembali memusnahkan sarang lebah beracun yang ke-27 kalinya. Namun dalam pemusnahan sarang lebah beracun kali ini tidak membutuhkan waktu lama seperti yang dilakukan sebelumnya.
mendapat laporan adanya sarang lebah beracun yang bersarang di rumah milik Kaderi, warga desa Banjarejo, kecamatan Ngariboyo, Magetan. Petugas BPBD setempat melakukan evakuasi. Petugas BPBD tidak hanya satu kali ini menangani keberadaan sarang lebah beracun di Magetan, namun ini merupakan evakuasi yang ke-27 kalinya sepanjang tahun 2019. Seperti biasa dalam proses evakuasi sarang lebah beracun ini, petugas BPBD menggunakan safety mulai helm pengaman, baju pengaman, sarung tangan, sepatu dan menggunakan mesin genset yang digunakan untuk menyemprot sarang lebah beracun di rumah milik Kaderi ini. Petugas terlebih dahulu mencampur obat serangga yang dimasukkan ke dalam air agar sarang maupun lebah beracun yang berada di atas atap rumah hancur dan mati dalam kurun waktu 1 jam. Akhirnya petugas berhasil mengevakuasi sarang lebah beracun meresahkan warga ini. Ya, jadi pemilik rumah ini kebetulan Pak Kateri hanya tinggal dengan cucunya 2 orang. Kemudian melapor ke BPBD dan tidak berani karena memang jenis tawon ini memang sangat berbahaya. Ada kendala nggak tadi, Mas? Kendala kebetulan tempatnya di dalam, makanya tadi kami juga sempat sesak nafas. Lokasinya agak sulit tadi, di pintunya juga nggak bisa dibuka semua, makanya tadi dari teman-teman agak ini ya, sesak nafas ya di dalam karena campuran obat. Selama ini warga merasa resah dan khawatir dengan adanya serangan lebah beracun karena tidak sedikit warga yang tersengat hingga dirawat di puskesmas desa setempat. Dari Kabupaten Magetan, Yonistio Rahmawanto melaporkan. Saudara, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur kembali menemukan jalatwara atau saluran pancuran air berkepala naga yang terbuat dari batu andesit di situs Pertirtaan Sumber Beci Jombang. Penemuan tersebut merupakan penemuan jalatwara yang keempat sejak dilakukannya ekskavasi oleh para arkeolog dan ekskavasi situs Sumber Beci. Ditemukan 4 patung jalatwara BBJB Trawulan Jawa Timur. Ekskavasi situs Sumber Beci yang berlokasi di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Jombang ini makin hari makin menemukan benda-benda purbakala bernilai historis tinggi. Salah satunya penemuan 4 jalatwara atau pancuran air berkepala naga yang terbuat dari bahan batu andesit atau batu kali. Keempat jalatwara yang ditemukan ini semuanya berbentuk kepala naga. Saat ditemukan mempunyai ukuran dan bentuk yang berbeda-beda, sebab kondisinya sudah tidak utuh lagi. Penemuan sejumlah jalatwara ini makin menguatkan perkiraan sebelumnya bahwa situs Sumber Beci ini merupakan sebuah petirtaan kuno era Kerajaan Kadiri Akhir atau awal Majapahit. Bahkan arkeolog juga menemukan celupak, cangkir untuk penerangan di malam hari yang terbuat dari batu dengan ukuran sebesar telapak tangan dewasa. Dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 5 cm ini menandakan bahwa petirtaan bergaya Hindu ini juga dipakai persembahyangan pada malam hari. Selain itu, arkeolog BPCB juga menemukan struktur penghubung dari saluran air masuk menuju ke bangunan tengah yang masing-masing saluran dikelilingi dinding. Diduga bahwa petirtaan ini pada masanya terdiri dari banyak pancuran berkepala naga. Penemuan jalatwara ini menguatkan memang dugaan kegiatan ekskavasi sebelumnya bahwa bangunan struktur batu yang ada di sini adalah petirtaan. Melihat dari tingkat keausan tingkat pembuatan dari jalatwara ini memang mencirikan bahwa bangunan ini memang dibuat oleh kerajaan begitu ya, karena kualitas dari jalatwara ini cukup halus dan cukup detail. Gaya-gayanya memang ada gaya-gaya Kediri, Simasari, dan mungkin malam-malam pagi begitu ya. Arkeolog BPCB berharap bisa menemukan relief di bagian-bagian lain yang masih utuh, agar bisa diketahui angka ataupun sengkalan-sengkalan bahasa Sanskerta, sehingga bisa diprediksi petirtaan Sumber Beci ini berasal di era Kerajaan Majapahit atau Kerajaan Kadiri Akhir. Saudara, informasi tadi mengakhiri rangkaian Jawa Timur hari ini, dan seluruh berita tadi dapat Anda akses di aplikasi Klik TVRI. Saya Dinda Putri. Dan saya Brian Syadewandri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.